Ahli Majlis Pembandaran Kajang, Tan Bun Wah mendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengugut dan memaksa beliau membuat pengakuan bersalah palsu menyalahgunakan peruntukan kerajaan negeri. Beliau antara saksi yang disoal siasat SPRM pada hari yang sama dengan Tio Beng Ho, setiausaha politik Esko Kerajaan Selangor yang ditemui mati dipercayai jatuh dari tingkat 14 bangunan Suruhanjaya itu semalam. Tan mendakwa beliau juga dilarang mendedahkan apa yang berlaku sepanjang proses penyiasatan kepada orang lain. Ni pegawai SPRM cakap kalau boleh jangan sebut-sebutnya ni di luar, tapi satu nyawa sudah hilang. Saya fikir saya perlulah. Saya perlu cakap apa yang berlaku bila tanya soal di bahagian saya lah. Apa yang berlaku di median saudara Tio itu saya pun tak pasti lah, tapi sayanglah, memang sedih hati. Dalam soal siasat semalam, Tan dipaksa oleh dua pegawai SPRM supaya mengaku tidak membekalkan 1,500 bendera Malaysia yang bernilai RM2,400 bagi satu majlis sambutan Hari Kemerdekaan di Dun Seri Kembangan. Cara mereka soal siasat, mula-mula lembut. Lepas itu, dia tanyalah apa-apa cerita yang lama tentang keluarga saya, tentang anak saya, tentang isteri saya, itu semua. Lepas itu dia tanya balik, iaitu tentang visit, adakah saya bekal bendera untuk Mesra Rakyat tahun lepas. Saya cakap ada. Cara mereka hanya paksa saya mengaku saya tidak membekal bendera itu. Tidak cukup dengan paksaan itu, Tan juga mendakwa dia turut dihambur dengan kata-kata kesat apabila tidak membuat pengakuan palsu itu. Bila tanya soal macam Cina bodoh ada keluar. You ini datang dari Cina kah? Ha? You ini tak tahu bahasa Malaysia kah? Ha, begitu cara mereka tanya lah. Lagi satu saya ingat sebut di sini juga. Bila datang rumah saya juga tak ada warrant. Tak ada name tag. Dia, saya ada tanya, dia cakap SPRM tak payah keluar warden. Dia boleh masuk siapa punya office, siapa punya rumah, sesuka hati saja. Tak payah. Saya ingat ini pihak yang berkuasa tentang SPRM ini perlu kaji semula tentang yang ini. Kenapa tak ada warden boleh masuk orang punya rumah, sesuka hati. Ada pergi sambil rumah selama 4 jam juga. Siasat buka file semua, komputer check semua. Iaitu kalau itu portable hadis, dia mau cek, saya bagi dia cek semua. Tapi apa tak dapat, tak boleh dapat lah. Beliau membuat keputusan mendedahkan perjalanan soal siasat SPRM selepas kematian Tio Beng Ho, 30 tahun, setiausaha politik kepada Ian Yong Yan Wah, Exco Pembangunan Kampung Baru, Selangor. Semalam, Tio ditemui mati di tingkat 5 Plaza Masalam di Shah Alam selepas disoal siasat Suruhanjaya tersebut. Sementara itu, Ian yang masih terkejut dengan kematian setiausahanya itu menggesa SPRM menjelaskan kepada umum apa yang telah berlaku sepanjang siasatan dijalankan. Kematian dengan tanpa sebab bukan satu penjelasan yang baik untuk memenuhi permintaan rakyat Malaysia yang mahu menuntut kebenaran dan keadilan. SPRM juga perlu menjelaskan secara teliti apakah cara dan juga taktik yang telah digunakan semasa menyoal siasat Tio dan juga Sarasan. Dan saya nampak kesan kerana sampai saat ini SPRM masih enggan memberitahu kisah benar dan seolah-olahnya menyembunyikan sesuatu di belakang. SPRM masih hutang keluarga Tio dan rakyat Malaysia satu penjelasan atas kematian beliau tiba-tiba. Exco Pelaburan Perindustrian dan Perdagangan Teresa Kok pula mempersoalkan tindakan SPRM yang tidak membenarkan saksi yang disoal siasat ditemani peguam. Saya memang tak fahamlah yang argumen yang dibentangkan oleh pihak SPRM bahawa dalam 24 jam mereka ada hak soal siasat seorang tanpa kehadiran peguam. Saya nak tanya lah, peraturan mana yang mereka ikut sekarang? Undang-undang yang mana mereka ikuti sekarang bahawa peguam tidak harus berada di sisi mereka? Malah polis, pihak polis, bila kami ditangkap oleh polis, kami juga boleh minta peguam kita berada di sisi kami bila soal siasat atau bila kami memberi keterangan.
So saya nak minta pihak SPIM memberi menjelaskanlah kenapakah mereka menyalahgunakan kuasa mereka tanpa mengikuti kehendak undang-undang. Hadir sama pada sidang media tersebut Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim.